Sepasang kekasih melakukan perbuatan mesum di lapangan Renon Denpasar, Bali terekam video CCTV. Video berdurasi 1 menit 30 detik itu kini viral di media sosial. Atas aksi pasangan sejoli itu, Direskrim Sus Polda Bali masih mendalami aksi tak senonoh tersebut. Dikutip dari Tribun Jateng pada Rabu 23 Februari 2022, dalam rekaman CCTV itu terlihat muda-mudi yang tengah duduk berdua di sudut lapangan. Dari keterangan yang tertulis di CCTV, aksi keduanya terekam pada Senin 21 Februari 2022 sekira pukul 21.49 waktu setempat. Sedangkan di pojok kanan video tersebut tertera tulisan Polda Bali Lapangan Renon. Dalam video itu, si pria mengenakan jaket panjang dan wanita mengenakan dress terusan. Keduanya juga mengenakan masker putih sehingga wajah keduanya tidak terlalu jelas. Pasangan ini melakukan hal mesum meskipun masih mengenakan baju lengkap dengan posisi duduk. Lalu pemeran wanita pun sempat membenarkan posisi roknya sambil berdiri dan mengamati kanan dan kiri. Kedua sejoli itu tidak mengetahui jika aksi mesumnya terekam oleh kamera CCTV. Video mesum itu pun ramai mendapat komentar dari warganet. Dilansir dari kompas.com, Direskrim Sus Polda Bali, Kombes Henry Fuser mengatakan jika pihaknya masih mendalami kasus ini. Henry menambahkan jika pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait video tersebut. Namun jika benar aksi itu dilakukan di Bali, maka pihak Polda akan memanggil pasangan muda-mudi tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!